done. When somebody loved me, everything was beautiful. Every hour spent together lives within my heart. And when she was sad, I was there to dry her tears. And when she was happy, so was I. When she itu punya daya tarik yang sangat luar biasa di atas panggung. Kamu nggak banyak model begini-begini doang, menarik aja di atas panggung buat aku. Gak banyak gaya, kamu asik aja dilihatnya. Itu kelebihan kamu. Emang itu pemberian yang kuasa. Baik kan aku, Zah? Baik gak aku, Mas Lazo? Sukon gue kok menang twice. Mas Lazo, cepetan. Iya, jadi aku bilang, aku suka penampilan kamu tadi. Makasih, Mas Anang. Keren. Oke, Ujo-Ujo lagi. Ujo-Ujo, Bang. Ya, gue perasaan dulu malam ini. Lumayan lega sih, Bang. Lumayan lega. Iya, Femila, kamu bawain When She Loved Me dari Sarah McLachlan. Wah. Ya, lagu ini gak gampang ya, lagu ini butuh teknik yang tinggi juga. Dan kamu tadi sebenarnya di awal sangat menjanjikan ya buat aku kamu bawa lagu ini. Di awal enak bisa, oh bisa nih kayak penyanyi lagu apa dulu? In my first love when I'm too young, na na na. Nika Costa. Nah dia nyanyi itu bisa hit sampai sekarang dengan simple. Kamu tadi menjanjikan di awal, tapi mulai tengah sampai ke belakang aku harus bilang banyak nada yang kamu sendiri mulai gak percaya diri ya. Itu yang harus kamu atasi ya, kamu gak boleh kayak gitu karena kelihatan banyak sekali akhirnya nada-nada yang lepas. Padahal kamu sebenarnya bisa, dan bisa kamu taklukin lagu ini dengan cara kamu bernyanyi, lagu ini jadi berbeda gitu. Tapi tadi gak mulus, itu aja. Jadi next kalau kamu dapat kesempatan, percaya diri, latihan yang benar, eksekusi, jadi jangan pikirin yang lain-lain ya. Makasih Bang Judika. Perjalanan calon idola masih panjang. Siapakah the next Indonesian Idol? Ikuti info terbarunya di sini.
Subscribe, like, comment, dan share sekarang juga.